cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally. Baru juga dipuji karena sehari tidak jatuh, tapi posisi kedua tak ada dalam kamus Marc Marquez. Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez, gagal mencetak podium yang sudah di depan mata karena termakan ambisi pada sprint MotoGP Austria 2024. Marc Marquez sebenarnya sudah dalam posisi yang sangat nyaman untuk menyegel podium kedua pada sprint MotoGP Austria di Red Bull Ring, Spielberg, Austria, Sabtu, 17 Agustus 2024. Si semut Cervera bahkan mendapatkan tempat kedua secara cuma-cuma karena penalti long lap yang didapat Jorge Martin, prima Pramac. Namun, Marquez malah terbawa suasana karena ingin mengejar pemimpin lomba Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, di posisi pertama. Saat itu Bagnaia sudah membuka jarak keunggulan dengan gap lebih dari 1 detik atas calon rekan setimnya. Marquez tetap berusaha untuk mencoba mengejar Bagnaia dengan mendorong laju motornya lebih kuat pada 5 lap terakhir. Keputusan tersebut tentunya berisiko bagi Marquez. Pada akhirnya Marquez tergelincir di tikungan 1. Marquez sempat berusaha menghidupkan kembali motornya. Akan tetapi, dia memilih kembali ke pit setelah berada di depan posisi kedua dari belakang setelah terjatuh. Juara dunia MotoGP 6 kali itu mengakui bahwa dirinya terlalu banyak dalam mengambil risiko. Mereka, Bagnaia dan Martin, setengah langkah di depan dan dalam sprint saya memutuskan untuk mengambil risiko, kata Marquez seusai sprint dilansir bolasport.com dari Motosan. Saya mencoba mengejar ketertinggalan setengah langkah itu untuk melihat apa yang akan terjadi dan di lap-lap terakhir. Saya memutuskan untuk menyerang untuk melihat apakah saya bisa mengejar Bagnaia. Saya mengambil risiko terlalu banyak, tetapi ya, tidak mudah juga untuk mengontrol diri sendiri. Saya dikuasai oleh keinginan itu, tetapi saya sangat senang dengan hari Sabtu saya, ujar Marquez. Padahal sehari sebelumnya Marquez baru mendapatkan pujian berkat performa impresif yang ditunjukkannya pada hari Jumat. Pujian diberikan oleh mantan pembalap, Carlos Checa. Rekan setim pertama Valentino Rossi di Yamaha itu memuji Marquez karena tampil kuat di sesi latihan bebas tanpa memaksakan. Salah satu indikasinya adalah bagaimana Marquez tampil tanpa mengalami insiden berarti. Ketika segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik untuk Marc, ada dua pertanda, dia mencari ban, towing, atau terjatuh, kata Checa kepada DAZN. Namun, risiko yang diambil Marquez wajar bagi seorang juara dunia karena masih diliputi rasa penasaran pada musim ini. Bagaimana tidak? Podium yang diraih Marquez pada sprint dan balapan hari Minggu memang tak ada satupun yang posisi pertama. Sudah lebih dari 1000 hari berlalu sejak Marquez merasakan kemenangan terakhirnya di MotoGP pada 2021 silam. Selain itu patut dipertimbangkan perbedaan dukungan teknis yang diterima Marquez. Marquez mengendarai motor Ducati Desmosedici EP23 dari tahun lalu sedangkan Bagnaia dan Martin sama-sama dipersenjatai Desmosedici EP24 terbaru. Sebelum Marquez terjatuh, pembalap EP23 berikutnya yaitu Marco Bezzecchi, Pertamina Enduro VR46, tertinggal sejauh 10 detik. Sementara Marquez dapat memangkas jarak dengan Bagnaia dari 1,7 detik menjadi 1,3 detik. Itu hampir setengah detik. Kesempatan Marquez untuk podium belum berakhir. Masih ada balapan Grand Prix MotoGP Austria 2024 yang mesti dijalani pada Minggu, 18 Juli 2024, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, dibilang Bagnaia bisa jadi sumber bencana, begini respons Marquez. Francesco Bagnaia menyebut Marc Marquez bisa jadi bencana. Begini tanggapan Marquez soal pernyataan Bagnaia itu. Francesco Bagnaia mengungkap keputusan Ducati untuk meminang Marc Marquez menjadi rekan setimnya mulai musim depan seperti pisau bermata dua. Keputusan itu bisa jadi bagus atau justru bencana buat pabrikan Borgo Panigale tersebut.
Seperti diketahui, Marc Marquez akan menunggangi Desmos Sedici IP Spectre Anyar hingga musim 2026. Yang pasti, Marc akan sangat kompetitif karena dia sudah sangat cepat dan tahun depan dia akan memiliki materi terbaik. Kurang lebih seperti saat ini. Tapi berada di tim merah tentu saja memberi Anda lebih banyak motivasi untuk menjadi yang teratas, ungkap Bagnaia. Saya pikir, ini bisa menjadi sangat bagus atau bencana. Jadi kita lihat saja tahun depan kapan kita akan memulainya. Bisa menjadi bencana jika seandainya kami mulai berteriak atau kami mulai berdiskusi. Namun saya rasa kami berdua sangat cerdas dan dia akan beradaptasi dengan sempurna, sambungnya lagi. Marc Marquez menanggapi pernyataan itu. Dia sejatinya berharap agar hubungannya di dalam garasi baik-baik saja. Meski begitu, Marquez tak menampik potensi adanya persaingan meski berada dalam satu tim. Hal itu menurutnya lumrah. Saya pikir kompetisi di dalam garasi akan meningkat sesuai dengan level dari masing-masing rider. Jelas akan seperti itu dan selalu seperti itu. Saya bisa belajar dari dia, karena dia saat ini rider Ducati paling top. Jadi kita lihat nanti karena masih ada setengah tahun lagi untuk tetap terus belajar dan berusaha mendekati Pecco karena saat ini dia nomor satu di Ducati, ungkapnya dalam wawancara dengan MotoGP. Marc Marquez apes saat Francesco Bagnaia tak tersentuh di depan. Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, tak tersentuh setelah berhasil keluar sebagai pemenang pada sprint MotoGP Austria 2024. Bagnaia sukses menyentuh garis finish pertama usai melahap 14 lap dengan catatan waktu 20 menit 59,768 detik yang digelar di Red Bull Ring, Spielberg, Austria, Sabtu, 17 Agustus 2024, posisi kedua diamankan. Jorge Martin, prima pramak, kendati terkena long lap penalti karena memotong tikungan. Martin juga diuntungkan nasib apes justru diterima Marc Marquez, Gresini Racing, yang terjatuh ketika sudah nyaman berada di posisi kedua. Jalannya sprint duel antara Bagnaia dan Martin langsung sengit sejak memasuki tikungan pertama. Bagnaia mengambil alih posisi pertama sebelum kembali direbut pemilik aslinya, Martin saat lap pertama belum selesai. Tiga pembalap motor Ducati memimpin jalannya sprint dengan jarak yang berdekatan yakni Martin, Bagnaia, dan Marquez. Aksi salip-menyalip terjadi antara Bagnaia dan Martin. Namun, kesalahan dilakukan Martin saat ia melebar di tikungan 2 hingga akhirnya posisi pertama dengan mudah dikudeta oleh Bagnaia. 4 lap berlalu, Bagnaia mulai membuka gap atas Martin dengan selisih 0,3 detik. Sementara Marquez yang berada di tempat ketiga mulai ditinggalkan dengan selisih 0,8 detik. Martin yang memotong jalur Cicane di tikungan 2A dan 2B akhirnya dikenai hukuman long lap penalti oleh Stewart. Martinator sejatinya sudah mencoba menghindari hukuman dengan memberi jalan bagi Bagnaia. Namun, Ray Stewart merasa itu tidak cukup. Hal itu tentunya menguntungkan bagi Bagnaia untuk makin nyaman memimpin sprint. Tak cuma Bagnaia yang untung, Marquez juga mendapatkan hadiah naik ke posisi 2 tanpa harus bersusah payah. Martin sendiri masih mampu mengamankan posisi ketiga walau harus mendapatkan ancaman dari Aleix Espargaró, Aprilia Racing, yang menempel ketat di belakangnya. Bagnaia makin tak tersentuh usai memimpin dengan gap 1,4 detik atas Marquez. Sementara Martin sudah tertinggal 2,7 detik dari Marquez yang berada di posisi kedua. Namun saat sprint tersisa 5 lap lagi, Marquez yang sudah dekat dengan podium kedua malah terjatuh di tikungan 1. Marquez mencoba bangkit untuk melanjutkan akhirnya tetapi kuda besinya sudah tidak mau diajak berlari sehingga dia harus berakhir ke pit dan gagal finish. Posisi kedua akhirnya kembali menjadi milik Martin sementara tempat ketiga dipertahankan Aleix Espargaró hingga akhir sprint. Sementara itu, bukan Rossi atau Lorenzo, ini pebalap yang paling sering ditiru Marquez. Setiap pebalap hebat pasti punya guru atau mentor yang menginspirasinya di lintasan, termasuk Marc Marquez yang sudah meraih 8 gelar juara di semua kelas kompetisi. Lantas, siapa sosok yang membuatnya tangkas seperti sekarang? Disitat dari Motosan, Marquez menegaskan, Dani Pedrosa merupakan sosok yang membuatnya tumbuh menjadi juara dunia. Sebab, The Little Samurai merupakan rekan setim pertamanya saat naik ke MotoGP. Marquez mengaku, ketika masih menjadi rekan setim, dia sangat respek terhadap Pedrosa.
Bahkan, di beberapa kesempatan, dia sampai merasa ketakutan. Baginya, Pedrosa merupakan bakat terbaik yang pernah dimiliki MotoGP. Saya sering mengatakan, bagi saya Dani Pedrosa merupakan sosok yang banyak memberikan saya contoh. Maksud saya, dialah yang paling banyak saya pelajari ketika saya tiba di MotoGP, ujar Marc Marquez, dikutip Jumat 16 Agustus. Karena dia mengendarai motor yang sama dan kemudian saya merasa takut dengannya karena pada musim 2013-2014 dia melaju sangat cepat, tambahnya. Pedrosa akhirnya pensiun di akhir musim 2018 ketika usianya baru 33 tahun. Posisinya di Repsol Honda digantikan Jorge Lorenzo. Menurut Marquez, kualitas Lorenzo saat berada di tim bernuansa jingga tersebut masih jauh di bawah Pedrosa. Sampai akhirnya Lorenzo tiba dan tidak mampu beradaptasi dengan motornya. Dia baru saja menang dengan Ducati dan pindah ke Honda. Dia tak tampil baik. Saya ketika itu memang menghormatinya, tetapi kami tidak bertarung di level yang sama, kata Marquez. Pedrosa memang selalu sial di MotoGP. Meski kerap tampil baik, dia tak pernah meraih juara dunia. Posisi terbaiknya hanya sebagai runner-up. Sebab, ketika masih aktif membalap, dia harus berhadapan dengan nama-nama besar seperti Valentino Rossi, Casey Stoner, dan tentu saja, Jorge Lorenzo. Kini, Pedrosa berstatus sebagai test rider atau pebalap penguji KTM. Namun, di beberapa momen, dia harus kembali membalap melalui jalur wildcard.